Halo guys, ini keadaan sesudah angin topan nih, semua tutup Pak. Semua tutup. Kemarin kan angin topan, sebenarnya malam sih, sekarang hari ini nggak ada. Tapi kalau semua pada tutup ini gimana guys? Bingung mau belanja. Halo guys, Go Market semua tutup karena kemarin taifung itu topan guys. Ini semua tutup, cuma ada tiga. Semua tutup. Babi juga cuma ada berapa ini yang jual. Aduh, semua tutup guys, sepinya karena kemarin taifung. Aku bingung guys mau masak apa, semua tutup begini terus gimana ini. Tapi sayur nggak tahu, nanti sayur semua tutup guys, semua tutup gimana ini, mau masak apa. Aku sepi banget pasarnya guys, melonjak. Nanti ke depan coba ada tukang ikan enggak. Oh, ada yang buka satu. Terus gimana ini, muter-muter aku mau cari ikan. Itu satu sop sehari di sana pun ada. Saya mau masak apa nggak tahu mau masak apa, bingung. Aduh, mungkin sisa kemarin mahal banget ya, mampu mending anu sisa wingi kayak nih ya, karena di Hongkong topan guys, banyak yang beli nggak ada yang buka. Ini paling jual yang sisa-sisa kemarin, karena kemarin pada cepat tutup. Nah, aku mau coba beli yang mateng guys. Aku mau coba beli yang mateng, masih buka enggak. Sepi banget, itu fish ball karena enggak tapino kemarin, typhoon kemarin tapino. Sepi banget yuk. Itu mungkin habisin sisa kemarin. Oh, itu sapi buka tadi. Itu babi pada tutup. Babi pada tutup. Aku mau beli yang ini, pasar Hongkong guys tutup karena angin topan. Taifung kemarin angin topan. Sepi banget sepanjang jalan. Panjang ini di dalam pasar, saya mau beli yang mateng aja ya, tinggal manasin. Ini ayam terus burung terus. Oh, tapi ini babi yang sebelah sini juga. Aku sukanya beli sebelah sini, nggak tahu hujan besar. Oh, makanan mateng buka. Mau beli apa aku ya? Mau beli kemarin nanti dulu. Saya mau keluar tapi hujan besar banget. Hujan. Gede banget. Hujan. Tapi taifung siwi serampung wimiksik. Sekarang taifung number 3 deh. Orine hujan. Mau beli apa? Pasarnya sepi banget guys, banyak yang tutup.
ini mbah-mbah yang jualan di pinggiran, Kak Aisna. Mbah-mbah yang jualan di pinggiran, kok sebelah kanan, terus terus sebelah kanan, terus pasar sayur, terus pasar sayur, tapi banyak yang tutup juga. Ya, kurang bingung masak apa, guys. Hari ini nggak tahu masak apa. Semua tutup, nggak tahu masak apa, guys. Karena Hongkong habis typhoon. Typhoon itu topan. Heboh sekali. Kemarin pada tutup gasik, sekarang mau pada masak, bingung. Bakul buah pun nggak ada yang buka, kan? Sih, bakul buah nggak ada yang buka. Bingung, mumet tiap hari masak, nggak mikir masakan. Sih, bakul buah pun pada tutup. Nah, terus aku main pasar, akhirnya apa, muter-muter, tapi bingung masak apa. Bingung masa apa, aduh ya Allah. Halo guys, balik pasar, super ekspensif, super mahal. Karena bar taipung KB ora buka, jadi ini larang banget, super ekspensif. Cesim mikine sekilo mung 10 leongkan 2 kilo, cuma yang tadinya belum taupan, yang tadinya 2 kilo cuma 15, sekarang 1 kilo 20. Semua enggak buka, cuma berapa toko warung sayur yang buka, sama enggak buka sih, semua enggak buka. Tapi super mahal, guys. Aku mending nak di mall, di super mall itu sebangsa di Welcome, Packing Shop, di mall itu biasa harga, tapi di pasar super mahal. Alias super ekspensif, guys. Nah, saya sekarang sudah pulang belanja. Thank you lupa bahasa Indonesia. Maaf. Makasih mengikuti vlog saya pada hari ini. Jalan-jalan ke pasar, berbelanja sehabis angin topan, guys. Makasih, don't forget like, subscribe my YouTube channel Ati Sarwati. Thank you.